Assalamualaikum. Kami ucapkan selamat datang kepada rombongan kepala putra dan kami persilakan untuk memasuki tempat yang telah disediakan. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang ke sekalian rombongan pengantar kepala putra dan kami persilakan untuk memasuki tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi para undangan sebetulnya kau yang menjaga. Pertama-tama ini mohon saya mengucap banyak syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Taala sehingga dapat Allah Azza wa Jalla pun terbangkit pada sebab pada taufik hidayah dan serta sehingga telah oleh pun kita boleh semakin menangka pada acara dan mahu sebagai pun takui mempersingkat berdepan bertok miring kita masuk ke acara yang pertama yang kita hitung pembukaan kita akan dibatikan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikiyawitin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Memasuki acara selanjutnya pun kita untuk serah terima. Serah terima sementara saya Bapak Hakim pemasyarakat dari keluarga mempelai putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita harus menyatu di kamar berubah seperti harus kembali bersyukur hadirkan kalau nampak hadirkan bajulah berhiza para mantul ini sebut kekong bersama kau mengakom Bapak kita yang bisa berkas dulu beserta akan kekong kekong khususnya kekong kekong yang menjadi tak lupa kerajaan besar bisa menangkan ini serta sebutan para undangan hadirin berhadirat rahimahullah. Tentunya mengasuh dari mungkin pada penangkau selangkau pantas ketentuan terakhir atau misalnya ketentuan dari panjang atau lagi dari Bapak Subhanahu wa ta'ala kejadiannya ucapan alhamdulillah dan syukurnya sebagai ucapan rasa tersyukur kita karena pada sebelum tetap terus berjalan mengkong kami berang rahmat atau putih dari sepak mengkong sehingga tanggalkan berbeda sejauh dua bisa berkolong bisa makan lagi selama bisa makan dunia bisa berkolong ke tempat dalam langka wabarakatuh lalu sepam terkan mungkin-mungkin salam raja pon khofifah sempon yang kat ingin sebulan berikan dan alhamdulillah dengan kebajaran dan kejayaan syukur wafiat Allah Kustekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan alhamdulillah semua alhamdulillah kerjaan mulai gerai mengelau ini untuk melaksanakan sunnah muslim akhlul nikah arwah akhlul nikah kemudian barang terus berkumpul dan kem Allah tolong jadi masyarakat kita alhamdulillah semua alhamdulillah para nabi sampai mulai bulat tangan sama Allah menangka atas kesemah dari keluarga Islam dengan pertama tak apalagi matur senangkong sebagai berdekor matur senangkong sebagai berdekor atas segala sanggupan sepenuh keturunan pernah berlaku buah Islam sehingga dengan kita boleh melakukan merasa hiburan juga merasa guna tetap kita pelihara sementara kedua masalah sebagaimana saya harus tentu ada rakyat yang lupa nama nasib pertama saya ropa salam takdim bapak Rumpon kelabang keinginan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jem Abun Keserawak Serat Kelamat Kedatulah Masalah Artina Kereta Mati-Mati Keluarga Mbah Dinta Kedatulah Jemukur Saya syariat kebagus dari Bapak Allah atau juga mengatur status seperti itu namun kebun dan mengatakan di perintah-perintah di perintah kita untuk berusaha kelasangan doa yang akan kita kalau muslim kurang banyak lagi selain kebun
serta ijazah keluarga sakinah mawaddah warahmah fid din wa dunya wal akhirah. Selamat dan salam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah berkat ila habibillah wa habibina Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah, pada saat pada kesempatan saat ini kita bisa melaksanakan daripada sunnah-sunnah yang baginda Rasulullah, yaitu dengan silaturahim dengan walimah, dan yang paling syakar yaitu akad nikah yang sudah dilaksanakan sebulan yang lalu oleh kedua mempelai. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan satu hukmah dari baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersingkat waktu, Antina mewakili keluarga besar pihak mempelai putri, keluarga besar Ibu Jani sekeluarga, sepertama Bajai Jawabah Pan Sabona Pada Aman Siampur Isampi Angin Sama Al-Muqarram Al-Muqarram Al-Ustaz Yahya Muhaimin Nata Allah Fitu Lihayati. Amanah si pertama yang kita itu berupa salam ta'adib, salam taklim, salam silaturahim, salam sungkem. Maka tina jawab kalau berkata assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segera kali ekor artinya kalau mengucap rasa syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala teriring terbu alhamdulillahirabbil alamin. Mulai saat ini, mulai detik mangkir, mulai saat mangkir, artinya berkeluarga serta lingkungan nerima adinda Abdul Mukti kalaban semangate, kalaban pemcinta kasih dengan kedua tangan terbuka. Insyaallah kami tidak akan menganggap sebagai anak bantu. Kami insyaallah akan kami jaga bagian terbesar daripada keluarga kami, dan harapan mudah-mudahan bisa menjadi imam di keluarga kami untuk mencapai mahkotillah. Dan insyaallah kami keluarga akan membimbing, mendidik ke jalan-jalan yang memang sudah ditentukan dalam ridhonya Allah dan syariat kembali Rasulullah SAW. Begitupun dengan adik kami, apabila kebenaran ada di desa mempelai putra atau keluarga desa mempelai putra, maka apabila ada kehilafan, kekurangan, tolong dididik ke jalan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagaimana adat istiadat setempat yang berlaku. Seterusnya artinya naremah bawaan dengan senang hati, insyaallah begitu bermanfaat bagi keluarga kami. Bukan masalah bawaan banyak atau sedikitnya, tapi setidak-tidaknya adalah buah cinta yang mana pernah disampaikan oleh beberapa para pejaga cinta tanpa pengorbanan dan pengabdian. Bisa saja itu satu kebohongan, tapi cinta yang dipenuhi dengan pengabdian dan pengorbanan, maka apalah kesekian. Bahasa ini adalah tanda bukti dari cinta kasih adinda Mukti kepada adik kami Khofifah. Mudah-mudahan cinta ini kekal abadi sampai di jenis.